Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi khatib, umumnya untuk kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa, diisi dengan berbagai macam ragam amal soleh untuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bercucuran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni syafaat fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat atas para sahabatnya. Sahabat berwasiat kepada para tabi'in dan terus sampai kepada kita hari ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bi imtithalil awamirillah wajtinabun nawahi, yakni melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala s-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an
هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى بقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi khatib umumnya untuk kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa diisi dengan berbagai macam ragam amal soleh untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni syafaat fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat atas para sahabatnya. Sahabat berwasiat kepada para tabi'in dan terus sampai kepada kita hari ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bi'imtithalil awamirillah wajtinabu nawahi yakni melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang terpenting dalam hidup ini. Ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hati-hati jangan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Tuntunannya adalah Al-Qur'an diterjemahkan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan dunia ini. Kemudian jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas setiap yang dilanggar dan melanggar aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala seorang hamba Allah yang beriman akan merasa malu dilihat orang banyak dan akan merasa malu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan-perbuatan buruk. Yang mengetahui keduanya adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan Allah dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Pedoman kita tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim
Allah subhanahu wa ta'ala memberikan batasan kepada kita, ilmu pengetahuan kepada kita, aturan untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat merasakannya firman Allah dalam kehidupan ini, dan kita dapat mentafakurinya sedalam-dalamnya. Barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas nilai kebaikannya berupa nilai pahala dan ganjaran yang pada akhirnya Allah ridho. Setelah Allah ridho, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, muncul kebahagiaan dalam kalbu setiap orang yang beriman. Kelak di akhirat akan mendapatkan balasan surga Firdaus. Itulah harapan kita bersama. Namun ketika kita mentafakuri ayat yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat amal keburukan walaupun sebesar biji sawi, maka Allah akan memberikan balasan kejahatannya, keburukannya kepada siapapun yang dikehendaki ketika mereka ketemu dengan ajal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terfikir dalam diri kita, jiwa kita, kalbu kita, manakala kita berbuat keburukan, kita akan merasa malu, kita akan merasa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak kita membayangkan bagaimana orang yang berdosa disiksa di dalam kubur, disiksa kelak di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka jahanam disediakan bagi mereka. Sangat miris bagi kita manakala kita mendengar, membaca, melihat, mentafakuri, innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, tidak pernah mengakui adanya Allah sebagai Tuhan dan penciptanya, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang syirik menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman bagi mereka. Dan manakala itu terdapat dalam diri kita, maka kita akan terhina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan neraka jahanam tempat seburuk-buruk mereka tinggal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah yang kita khawatirkan pula kehidupan yang sangat panjang. Sedangkan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita mentafakuri ayat Allah ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita dan memberikan kehidupan di muka bumi ini dengan berbagai macam cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertahankan hidup di muka bumi ini. Dan Allah menciptakan kematian, dan kita akan sampai kepada dalam seperti itu. Hal kematian tidak aneh bagi kita. Namun yang aneh adalah apakah orang-orang yang masih hidup tidak berpikir akan kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan apakah bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hidup dan mati adalah ujian bagi manusia, siapa yang lebih baik amal perbuatannya di muka bumi ini. Terlebih-lebih saat ini Allah subhanahu wa ta'ala menguji kepada kita, kepada rakyat bangsa dan negeri ini, bahkan seluruh dunia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wath-thamarat wa basyiris sabirin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini sangat mengena kepada kita saat ini. Tidak sedikit orang Islam mengaku dirinya beriman. Allah uji dengan hal yang seperti saat ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Kami sengaja menurunkan kepada kalian ujian, cobaan, fitnahan
bisyai'in, dengan sesuatu khauf, ketakutan, kekhawatiran, di mana saat ini bala bencana wabah melanda manusia di muka bumi ini. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita percaya adanya Allah, yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan yang gaib? Kita tidak pernah melihat langsung dengan mata kepala kasar kita. Seorang iblis muncul di tengah-tengah kita, jin muncul di tengah-tengah kita, bahkan kita tidak mampu melihat angin bagaimana warnanya, hanya kita merasakan angin tersebut. Apalagi wabah ini muncul dengan gaib, kita yakin ini adalah aturan Allah untuk menguji umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lebih takut dengan wabah atau lebih takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Barometer wabah adalah datangnya hari kiamat. Hari kiamat akan muncul, kemudian setelah itu manusia akan dihisab, akan diperhitungkan amal perbuatannya, termasuk kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang soleh, yang takwa, atau orang-orang yang salah, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggal kita mentafakurinya. Saat ini kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa, menghindari hal-hal keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji keyakinan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mohon maaf para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking khawatirnya umat Islam ngaku beriman, bermusyafahah saja takut dengan sama kita. Padahal dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya musyafahah, bersalaman sesama kita. Ketika tangan kita berjumpa dengan sesama kita, Allah turunkan para malaikat mendoakan kepada kedua orang tersebut. Allah ampunkan dosa keduanya sebelum terlepas kedua belah tangannya. Sekarang tidak lagi ada yang namanya bersalaman musyafahah. Hilang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat berjamaah, Rasul mengingatkan, "Shuffuu shuffuukum fa inna tazkiyata shuffuufi min tamamis shalah." Luruskan, rapatkan barisannya, itu merupakan kesempurnaan ibadah salat. Di dalam rapat barisan ketika kita sholat berjamaah, di situ rahmat Allah datang. Ketika kita musyafahah, kemudian kita berbaris dalam shaf-shaf yang rapi, Allah turunkan para malaikat. Allah turunkan maghfirahnya, ampunannya kepada orang yang berjamaah. Satu dibalas dengan 27 derajatnya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengukur diri kita, iman atau munafik. Na'udzubillah, subhanallah. Inilah kehebatan Allah menguji orang yang beriman. Siapa yang betul-betul emas murni, dan siapa pula yang menjadi suasana, bahkan tembaga, bahkan besi yang karatan, yang kotor, tidak laku dijual belikan. Itulah sifat dalam yang ada diri kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, baru Allah memberikan ketakutan. Setelah itu kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, Allah akan hindarkan wabah ini, penyakit ini. Allah akan jauhkan, Allah akan kembalikan ke tempatnya. Sebab wabah COVID-19 adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghilangkan bukan manusia, bukan malaikat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita jangan putus asa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat atas segala kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Pasti Allah mengabulkannya dan menerima doa hambanya, sehingga tidak akan lama wabah COVID-19 akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tergantung kita iman atau tidak. Tinggal kita para pemimpin negeri ini, mereka beriman kepada Allah atau tidak. Itulah barometer kehidupan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullah وَالْقَلْبُ نَفْسٌ قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. يَا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innaka antas samiun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin waghfirna wa iyyahum sharral masa'ib ad-dunya wad din. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hdi qauman fa innahum la ya'lamun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'adzim yadhkurkum wa la